Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam alayka ya rasul. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ayahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Al fadil akhi fillah Kiai Haji Ustaz Junaidi, semua guru-guru yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah. Dunia ini separuh surga, nisful jannah bagi mereka yang diberi oleh Allah kenikmatan istiqamah, halawat al-istiqamah. Karena dunia ini sebentar, walau sebentar tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhir. Dan doa sapu jagat yang kita minta, Rabbana atina fiddunya hasanah. Hasanah, karunia Allah yang paling besar Allah berikan pada hambanya adalah halawatal istiqamah. Hamba itu diberi kenikmatan istiqamah. Karena itu kita berdoa dalam sholat lima waktu, 17 rakaat. Siratal ladhina an'amta alaihim. Kita minta kenikmatan di jalan Allah yang ditaburkan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan taat, kenikmatan-kenikmatan ihya sunnah Nabi Muhammad SAW, kenikmatan-kenikmatan dalam syariat Allah sebagaimana yang telah Allah taburkan kepada para nabi, kepada para walinya. An'amta alaihim. Itu yang kita minta 17 kali sehari minimal. Belum qabliyah ba'diyah, belum jadi sholat gaib untuk ayah tercinta Buya Zaiduddin Amsir Allah yarham. Belum tahajud, belum duha. Karena itu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan waktu sebentar ini. Nah, istiqomah itulah yang membuat tidak ada waktu yang sia-sia. Tidak main-main. Walladzina hum anil lawhi muridun wa idza maru bil lawhi maru kiram. Karakter utama orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah, apalagi keselamatannya di akhirat, maka demi kemuliaan di hadapan Allah yang selalu melihatnya, yang selalu menatapnya, yang selalu mendengarnya, dan demi keselamatan selama-lamanya di akhirat, semua dia tinggalkan. Lahirlah sifat wara dan istiqamah. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Istiqamah dia terus taat, terus taat, terus taat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99. Dia terus sampai Allah mewafatkan dirinya. Sehingga hadiah terbesar bagi hamba yang istiqamah, wafat dalam keadaan istiqamah. Aqyasu min umati aksarhum zikral maut wa asyadu istidadanlah. Paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses, paling beruntung, paling istimewa di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Maka langkah tercerdas, mulia, sukses adalah istiqamah. Siang malam ia terus taat. Sehat, sakit, ada orang, tidak ada orang,
ada kamera, enggak ada kamera. Memang begitu keadaannya Alif. Apa yang di hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Allahu Akbar walillahilah. Dan hamba yang istiqamah ini keberuntungannya, setiap detik yang dia lalui menjadi nilai ibadah. Bahkan mengalir pahala istiqamahnya walau dia sudah wafat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi seorang hamba yang istiqamah terus taat kepada Allah, dia meninggal mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Dan malaikat mendoakan dia sampai hari kiamat. Dan doa malaikat yang mulia yang terdekat dengan Allah tidak berhenti, doa itu dipanjatkan oleh malaikat yang mulia sampai hari kiamat. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Doa malaikat untuk hamba yang istiqomah bertobat. Dia maksiat, banyak berbuat zalim, lalu dia bertobat. Kemudian dia berazam taat kepada Allah sampai Allah wafatkan. Dari awal dia bertaubat sampai hari kiamat, doa malaikat tidak berhenti untuknya. Dan ikhwah, yang mendoakan enggak tanggung-tanggung, malaikat yang terdekat dengan Allah yang tawaf memikul arasnya Allah. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ustaz Junaidi ketika Arifin menemukan ayat ini dalam kajian tafsir, Arifin langsung menghafalkan dan mewiridkannya setiap hari. Saking senangnya mendengar berita gembira ini. Ini busra untuk kita-kita yang bertaubat. Dan itu tanda rahmat Allah. Jadi kalau ditanya rahmat Allah terbesar pada diri kita apa? Allah beri kesempatan bertaubat setelah hamba itu bergelimang dalam maksiat. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Malaikat yang tawaf memikul arasy-Nya Allah, yang tidak berhenti bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, segaris lurus dengan kalau di bawah Ka'bah kita tawaf. Malaikat itu beriman kepada Allah dan mendoakan orang-orang beriman agar diampuni dosanya oleh Allah. Lalu malaikat itu berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb kami, rahmat-Mu, ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosa hamba-hambamu yang telah bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh membuktikan taubatnya dengan sungguh-sungguh taat di jalan-Mu. Dan selamatkan mereka dari siksa neraka jahanam-Mu. Masukkan mereka yang bertaubat itu ke dalam surga bersama ayah, ibu, kakek, nenek, datu-datu mereka. Bersama istri-istri mereka." Ya, ada dua. Istri-istri mereka. Nah, begitu ayatnya. Istri-istri mereka.